Hello Bruno, welcome back to Fans Boy lagi ya. Dan kali ini guys, kita kembali di segmen tiru sensitivitas pro player PUBG Mobile. Tapi kali ini ya, kita gak bakal review sensi dulu pro player ya. Tapi kali ini gue bakal ngebahas sensi gue gitu ya. Banyak banget yang bilang, bang kode sensi abang yang layout, yang customize, yang sensi biasa itu sudah tidak berfungsi alias kadaluarsa gitu ya. Ya well, jadi kali ini gue bakal kasih gitu ya. Nah ya, seperti kalian tahu, nama channel gue sudah berubah menjadi Fans Boy, yang tadinya Fans Enjoy Team menjadi Fans Boy gitu ya. Ya sedikit aneh sih emang, karena memang tidak terbiasa gitu ya. Intronya pun aneh cok. Hello bro and welcome back to Fans Boy lagi ya. Itu biasanya kan hello bro and welcome back to Fans Enjoy Team, tapi sekarang sudah berubah menjadi Fans Boy. Ya itulah perjalanan ya, perjalanan channel ini. Jadi kita langsung aja membahas sensitivitasnya. Di sini ya sebenarnya sensi gue yang berubah itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu signifikan juga. Paling yang berubah itu di scope kayak gitulah ya yang berubah. Nah tapi kita bakal bahas semuanya. Di sini mulai dari kamera nih ya. Dari kamera ini 100 semua. Jadi gue ambil ini karena emang gue main di dua device, Android dan iPhone gitu ya. Nah untuk di ADS-nya di open aja. Nah sebenarnya ADS gue ini satu semua gitu ya, alias tidak memakai ADS. Ya tapi karena banyak yang komplain ya, komplain bang kok gak ada ADS-nya gitu ya. User ADS, ya udah gue kasih aja ada ADS-nya gitu ya. Nah gitu. Nah untuk free look-nya juga standar banget ya, 100-170 gitu. Nah untuk giroskopnya dia sebenarnya yang berubah paling apa ya, gak ada yang berubah kayaknya di giro ADS kayaknya. Oh ya, di giro ADS ternyata ada yang berubah di kali 3 nya. Gue yang berubah, yang sering berubah tuh di antara kali 3 sama kali 4 sih, kali 6 ya, itu sering banget gue ubah-ubah. Jadi karena emang belum fix ya. Untuk redot juga kadang gue ubah di 250, pokoknya sekitaran 250-300 lah. Untuk TPP noscope ini 300 sudah pas banget gitu ya, udah mantap betul gitu ya. Untuk semua device ini sensi bagus banget buat device Android, low end, high end atau middle end gitu ya. Ini mantap banget sih, ini udah cocok semua device gitu ya. Soalnya gue udah tiru sensi semua pro player dan gue masukin satu-satu yang paling bagus gitu ya. Nah ini untuk sensi gue. Untuk yang customize nya okay, customize. Nah cara copy sensi customize itu sama dengan sensi biasa ya. Kalian tinggal ke layout management, search method, dan masukin kode sensinya gitu ya. Nah ini kode sensi untuk customize ya. Kita belum yang biasa. Ini customize dulu. Ini contoh. Kita langsung preview. Nah dia agak nge-lag karena emang ini semua senjata ada cok. Gue udah pernah bilang juga ini semua senjata lengkap noh. Lengkap. Dan tapi ya kekurangannya kalau kalian copy sensi customize itu ya, kalian sensi yang biasa kalian itu ketimpa gitu ya. Jadi ketika kalian pakai senjata M4 gitu ketimpa, jadi yang di overall itu atau sensi biasa itu tidak berfungsi karena sudah ketimpa dengan yang ada di sini ya. Kecuali kalian hapus nih ya, hapus senjata M4 gitu. Contoh gua jangan ya. Ntar ini ketimpa co. Nah kita balik lagi. Contohnya kayak gitu ya untuk copy sensi customize. Nah untuk biasa ya seperti biasa gitu ya. Oke, ini merupakan kode sensi gua ya. Jadi update lagi lah tahun baru gitu ya. Kita update lagi. Walaupun sebenarnya 1.8 bentar lagi bakal rilis ya. Banyak banget updatean-updatean terbaru gitu ya. Sebenarnya gua mau bahas aja sih. Mau bahas updatean terbaru juga gitu. Banyak mode-mode terbaru juga gitu di sana ya. Jadi gua penasaran gitu ya. So kita langsung preview. Dan tuh kan YouTube fans ya, ini ori lah udah. Just layout, pilih not now gitu. Udah selesai gitu ya. Yang mau layoutnya silahkan cek deskripsi kalau gapin komen seperti biasa gitu ya. Nah yang bagi ini ya, bagi yang mau melewati link ya silahkan lewat link yang ada di deskripsi kalau gapin komen gitu. Soalnya gue sedikit gimana ya, gue ngebuat sensi tapi nggak pakai kode. Pasti ada yang bilang, bang mana linknya. Terus kalau gue buat kode pakai link, pasti ada yang bilang, kok pakai link bang, udah langsung aja lah gitu ya. Itulah ya, netizen selalu ini cuy, selalu benar ya.
Ya, kita bakal testing tipis dulu lah ya. Bentar kita testing, sensinya ini udah mantep banget sih. Ini udah cocok, pokoknya udah cocok semua device ya. Sensinya ini mantep banget ya. Redotnya, gila cok, lurus banget lihat. Di Android ini mantep banget ya. Kemudian kali tiganya juga. Gila ya, kali 3 mantep, kali 4-nya juga support M4 ya. Gila ya. Kemudian kali 6-nya. Ini no adjust dulu, no adjust dulu. Nih ya, no adjust. Gila ya. Ini sensitif full gyro sih sebenarnya. Oke. Dan ini kalau kita adjust. Lurus banget cok. Ya silakan yang mau review, yang mau coba sensi gua, yang mungkin main 3 jari atau 4 jari, ini mantep banget sih. Karena ya sekitaran segitu, ini pas gitu buat user segitu gitu ya. Ya silakan gimana rasanya untuk sensi gua ini, komen dia di kolom komentar. Ya untuk video kali ini segitu aja buat video kali ini. Ya gue gak tau mau ngomong apa lagi. Langsung aja ke gameplaynya. Let's go.